kita relax dulu sebelum kita berjalan naik atas ni. Eh, kita nak pergi bukit atas tu yang teratakan tempat pok nasi tu. Okay. Mampus lah. Lepas ni kita kena bawa kereta pula naik ke atas tu. Kalau tak larat kita bawa kereta lah ni. Eh, Lan, mampus penat ni. Oh, tadi daripada bawah ni kita akan pergi ke pot dari satu ni, tapi hutan sikit lah, kelapa sawit eh, di tepi sungai eh. Ni sana tu sungai, sana kubu, ada satu kubu lama dekat sana lah. Jadi mungkin zaman dulu kegunaan sungai ni untuk mencak apa benda lah, air ke, pengangkutan ke. Okey, jadi kita akan pergi terus lah ke tempat yang ada pot lagi satu tu. Okay, mantap. Okey, bersua kembali bersama Abayuan. Hari ni masuk hari kedua kita ber-MD di tempat yang kita dapat cincin emas malam bersama Aslan Black dan juga Ai eh. Ai ni yang tak nampak dia kat mana. Okay, kita akan cuba ber-MD dekat tempat yang kita MD tu semalam. Okey, ni Aslan Black, dia cari emas lagi ni. Kok hari ni dia dapat hasil ataupun tidak kita tengok kemudian eh. Okey, hari ni minta mudah-mudahan saya dapat emas lah. Okey, nanti kita akan up apa hasil kita kemudian, kita akan up eh. Okey, baik, mantap. Jom. Saya menggunakan Equinox 900. Okey, kelebihan Equinox 900 ni dia ada inilah, kita boleh panjangkan, pendekkan lah. Dia ada pakai carbon fiber eh. Carbon fiber dan juga 15 inci coil. Okey, Equinox 900 eh. Okey, lepas tu dia punya binaan pun nampak kukuh sikit lah berbanding mesin yang terdahulu lah. Okey, jom kita ber-MD lah bersama Azlan di port rahsia. Jom, mantap. Dapat hasil yang pertama. Tapi duit hancur juga ah. Duit hancur juga. Hancur duit eh. Tapi kita cek emas lah. Mudah-mudahan ada emas lah. Okay, baik, mantap. Memang banyak. Tapi duit hancur semua. Kita harapkan duit yang cantik lah. Tapi tak ada, kecuali emas ataupun perak mungkin cantik lah. Tapi tembaga memang hancur lah, tanah macam ni. Tanah merah macam ni hancur lah. Hancur semua. Okey, kita cari lagi lah. Cari dekat jalan-jalan ni eh. Okay, jom. Bunyi padu eh, bunyi padu. Tak tahu apa benda. Tapi rasanya duit lah ni. Bunyi padu, duit. Mesti duit. Duit eh. Bunyi padu ni selalu duit. Duit lama lah. Tapi hancur lah. Kondisi hancur. Haa, ok. Itu duit besar lah. Besar. Hancur. Duit sistemen eh. Hancur. Jumpa satu kunci lama eh. Kunci lama tapi dah patah lah. Ha, ni kunci eh. Mungkin kunci harta karun kot. Okay, dalam ladang kelapa sawit lah. Okay, kita jumpa satu kunci lama tapi dah patah eh. Tapi boleh simpan lah untuk relik lah. Untuk barang relik eh. Okay, mantap kunci lama. Jom. Cari lagi. Jom. Dan ni kita jumpa memang banyak duit di shilling lah. Tapi kondisi semua hancur teruk, sayang. Cuma cek emas lah. Kalau ada emas lah. Kondisi memang teruk. Tapi insyaAllah kalau ada emas, okey je. Teruk lah. Kondisi amat teruk. Hancur. Sama Azlan Hitam. Okay, kita tengok apa yang dia dapat eh. Dapat apa tu Azlan? Duit sama juga eh. Tapi sini ada barang ni. Sungai. Tapi jauh sangat lah tempat dia. Terlalu jauh eh. Jauh masuk ke dalam eh. Tapi dia tepi sungai lah. Tepi sungai ni maknanya ada barang baik lah. Duit selonggok eh. Selonggok eh. Duit ada tempat. Okay. Tengok lah, kita dapat pergi. Duit lah ni. Dalam tu. Thank you.
tu kan. Setengah sen. Ha? Setengah sen kan. Hancur. Okey, jom kita cari lah. Azlan cari, kita pun kena cari jugalah. Okey, baik mantap, jom. Kita jumpa satu tempat kapur sirih eh. Kapur sirih. Dalamnya ada kapur lagi walaupun beratus tahun, nampak kapur eh. Dia tak hancur lagi lah kapur itu. Okey, beratus tahun ni kapur sirih eh. Okey, baik. Kapur sirih kat situ tadi. Okey, tak. Kita jumpa satu tangkai daripada tembaga eh. Tangkai daripada tembaga eh. Tapi dah patah dah. Patah, baru patah tadi. Mungkin saya teleskop tadi lah. Bekas tembaga eh. Bekas tembaga. Okey. Jadi inilah hasil saya selama sejam lebih saya bermain dekat kawasan ni. Dah tak ada barang lagi lah. Maknanya barang dah pupus tapi shilling masih banyak lagi lah. Banyak shilling tapi rosak habis lah. Jahanam. Okey, jadi saya balik lah. Sebab penat sangat. Barang pun tak ada. Satu item lilik lah saya dapat tadi, cuma ni lah. Kunci lama lah. Lain tak ada barang lain lah. Okey, terima kasih dan selamat menonton. Baik, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran lagi bersama saya Azlan Black Metal Detector dari tim PKP Penyelamat Khazanah Purbah. Hari ini saya dah Abang Iwan MD satu tempat ladang kelapa sawit. Yang dikatakan dulu sini adalah kawasan peperangan. Jadi alhamdulillah syukur. Baik. Syukur alhamdulillah saya dapat satu barang baik. Satu barang baik. Saya menggunakan MD model Econode 600. Ya. Barang baik eh. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Saya tengok macam cincin. Saya tengok macam cincin Allah. Okey, saya bagi ya Abang Iwan bersih kan? Ya Allah. Jangan record ni. Tak dikot tak. Baik lah. Mas. Cahaya. Okey, kita dapat satu timbah lama eh. Timbah-timbah. Padu. Alhamdulillah. Satu merah pula. Dah lima baik. Mah. Mah lah. Sabarlah. Sabar. Dahsyat ya Allah. Cincin padu. Batu merah padu. Pot baik. Tempat ni betul. Alhamdulillah saya dapat lagi satu cincin baik. Cincin silver. Kali ni silver. Silver lama tapi batu tanggal. Batu biru. Cik lama, petal lama. Dia ada batu tiga tau. Kiri, kanan, tengah. Yang mana boleh dapat tepi ni? Oh, lah. Batu dia, mungkin batu ni apa? Sikit lah. Itu terbaik korek. Aduh. Huh?
Betul. Betul. Ui. Ui, emas tu kan. Tukang. 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 Ha? Ui. Empat tu. Tak ID. ID tak. Emas eh? Emas tu. Assalamualaikum. Okey, kali ini bertemu kita lagi. Jenuh juga mengorek. Ni rasanya ada barang. Takut separuh. Atas ni pun tak ada. Tapi rasa siap. Tak tahu apa benda dia. Terkulit. Mudah-mudahan berakhir lah. Tak tahu. Tanah melekit, bawah lepas hujan. Apa benda ini pun kita tak tahu. Kita cek dulu. Okay, rasanya kita macam menarik. Okay, kita guna cara lama menyekam. Tak ada. Okey. Oh, ni dia. Pitis. Ya, pitis. Ingatkan berahim. Pitis juga naik. Bolehlah. Dan kondisi bagus, corak pun bagus. Rasa bunga Tanjung, bunga kebangsaan negeri Selangor. Okey, alhamdulillah.